Oke, sampurasun semuanya. Kali ini saya mau sedikit cerita teman-teman tentang kedua ban Corsa yang udah ada di depan saya ini. Nah, ini yang pertama itu R99, lalu di sini ada R26. Dan ini usianya udah kurang lebih 5 tahun dan yang ini kemarin ini udah 1 tahun ya teman-teman untuk yang ini. Ini masih lumayan tuh, ini masih tebal-tebal. Nah, kalau yang ini nih udah 5 tahun ya dari 2015. Dan ini kondisinya udah, waduh, parah banget sih teman-teman. Nah, tapi untuk Corsa R26 ini walaupun dia usianya udah 5 tahun gitu ya, untuk bentukan kembangnya tuh di sini masih kelihatan jelas ya teman-teman. Jadi belum terlalu botak gitu, padahal usianya udah 5 tahunan ya R26 ini. Nah, tapi untuk yang menjadi permasalahannya tuh dia karetnya udah getas teman-teman, jadi udah nggak elastis lagi. Nah, jadi di sini udah keras ya karetnya. Nih, kalian bisa lihat. Nah, ini tuh pada retak kayak gini. Soalnya ya sebenarnya untuk di usia 5 tahun itu ban udah termasuk awet ya teman-teman, udah termasuk lama gitu. Nah, terus juga efek sampingnya tuh jadi agak licin ya, bukan agak licin lagi tapi emang licin sih, terutama di ketika lintasan basah teman-teman itu licin banget. Saya udah berapa kali kegelosoran gitu ya, ngedrip, bukan ngedrip apa itu ya, nyorodot gitunya, udah sering banget ini pakai ban ini. Nah, sedangkan untuk yang Corsa R99 ini saya udah pakai kurang lebih 1 tahun dan ini masih awet banget teman-teman. Ini belum ada karet yang getas ataupun keras gitu ya, ini karetnya masih awet, belum ada yang retak-retak juga. Ini terus dari kembangannya juga ini awet banget ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri. Untuk warnanya juga ini masih pada hitam. Nah, ini walaupun ini ada kotor sih ya, ini sebenarnya sedikit. Jadi intinya itu bukan dari karetnya tapi ini cuman kotor doang. Masih oke sih sebenarnya. Nah, ini untuk bagian depan Corsa R26 tadi teman-teman. Nah, untuk motifnya juga dia beda ya teman-teman untuk R26 ini. Nah, ini nih, kalian bisa lihat sendiri, ini juga sama kotor. Nah, cuman dia tuh untuk R26 banyak banget yang retak-retak dan ini juga udah keras banget tuh. Ini tuh bannya udah keras banget. Nah, ini untuk Corsa R99. Nah, tapi saya kurang tahu ini sering banget kempes teman-teman ya, ini ban depan ini nih. Saya mau cek juga sih kayaknya dari pentilnya ya teman-teman. Nah, untuk Corsa R26 ini sih udah nggak layak pakai sebenarnya. Untuk di usia 5 tahun harusnya sih udah diganti ya teman-teman. Nah, ini Corsa R99 yang udah 1 tahun untuk bagian depannya kayak gini. Untuk di 1 tahun ini sih menurut saya untuk ban Corsa nggak ada kendala apapun ya teman-teman. Untuk grip ke aspalnya juga selama lintasan basah itu masih enak, masih tetap cepel gitu ya, masih tetap lengket ke aspalnya, belum ada nyorodot-nyorodot atau yang lainnya. Menurut saya pribadi sih ya teman-teman, untuk penggunaan ban Corsa ini bisa dibilang cukup nyaman teman-teman ya, karena dari bannya juga ini awet banget gitu ya, ini bisa tahan sampai 4 tahunan. Kalau dari 5 tahun sih itu udah lumayan keras ya teman-teman ya, udah nggak enak dipakai. Nah, oke, jadi teman-teman mungkin segitu dulu teman-teman untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga jika ada pertanyaan seputar video ini, jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya. Oke. Sampurasun.